dan langsung tidak sadar diri. Lalu kamu datang menolong saya. Apa menurut kamu saya percaya? Waktu kamu 2 hari untuk mengembalikan panah saya, Bara. Kalau tidak, tamat riwayat kamu. Bodoh banget gua kalau nurutin opsi Suwono. Gak bakalan gua balikin panah ini. Cuma panah ini yang bisa melenyapkan opsi Suwono dan semua manusia harimau. Kita kan udah janji sama Citra. Gak akan ngebahas soal ini lagi. Citra sama Arga tuh backstreet, tahu gak sih? Dan jangan sampai papanya Citra tahu. Gua udah dapet apa yang lu mau. Maaf Om, saya cuma mau bilang kalau saya yang udah mencuri panah Om. Ancang kamu. Sekarang kamu ikut saya. Pak Gali, tolong Arga, Pak. Arga kenapa? Pak Gali, saya minta tolong banget sama Bapak, selamatin Arga, Pak. Oke, oke. Kamu tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Di mana kamu buang panah saya, Arga? Saya udah lupa di mana saya buangnya. Kamu memang sengaja cari masalah dengan saya, Arga. Sekarang kamu bilang, siapa kamu sebenarnya? Saya sebenarnya Arga, Om. Saya nggak main, Arga! Kamu terlalu berbahaya kalau saya biarkan hidup, Arga. Sekarang saatnya kamu untuk mati. Aku sudah menduga kamu pasti datang, Gali. Sekarang kamu bilang sama saya, siapa dia sebenarnya? Kita pergi sekarang. Apa yang kamu lakuin sama si Suwono? Sampai dia benci banget sama kamu. Saya bilang ke Om Siswono kalau saya yang udah mencuri panahnya Om Siswono. Saya tahu kamu gak mencurinya. Pak, saya dipaksa sama Bara, Pak. Karena dia punya rekaman soal hubungan saya sama Citra. Jadi kamu takut Bara ngasih tahu si Sono soal hubungan kamu sama Citra? Saya takut Citra dimarahin sama papanya. Saya harus ngelindungin Citra, Pak. Harga. Citra. Bokap gue emang sayang banget sama panah itu, Gak. Dan bokap gue bakal ngelakuin apapun sama orang yang udah nyuri panah itu. Tapi lo gak peduli sama semua itu, Gak. Lo rela berkorban demi gue. Gue gak nyangka lo sampai segitunya ngelindungin gue, Gak. Cet. Lo gak usah nangis lagi. Gue kan udah bilang sama lo. Gue gak akan ngebiarin lo terluka. Gue bakal selalu jagain lo. Itu janji gue. Saatnya kata-kata tak perlu diucapkan. Hanyalah mata yang bicara.
ceritakan rasa, rasa tak ingin lepas. Ini enak banget, baru ngasih buat gue gila, hebat banget, top lo. Ini bukan cuma enak banget, Bums, tapi ini enak bingit. Wah, satu lagi, mau banget? Mau banget. Oke, tapi ada persyaratannya. Ah, elah. Syaratnya apapun gua lakuin. Yang penting buat gua itu ya. Deal ya? Deal. Kalau kita melawan Topan, kita enggak usah doa. Kenapa sih? Mau minjem handphone lo. Mau telepon mak gue. Lu kenapa? Topan. Cepetan. Ban, kenapa nih Ban? Gue mau kesana dulu ya. Lu serius Bem? Lu dapet handphonenya Bara? Iya dong gak. Ini gue lakuin demi lo gak. Kan lo bios gue. Bios? Apaan tuh? Sohib. Ayolah, bahasa baru lagi. Mana liat? Gak lebay. Sosok romeng, so. Ntar dikira orang kita jeruk makan jeruk lagi. Siapa juga yang mau? Itu mah mau lo. Udah, pokoknya gue thank you abis buat lo. Jangan pegang-pegang. Ih, siapa juga yang mau? Yaudah, buruan. Ini bukan handphone yang dipakai buat ngerekam kata-kata Erin ya? Hah? Lo serius gak? Maksud lo? Bimbi salah ambil HP gitu? Aduh kak, padahal kan HP itu Bimbi dapetin dari Bom-Bom gak? Ya lu ambil aja HP gua, lu jual juga gak apa-apa. Lu nyari ini ya? Hah? Ambil aja. Jangan kepancing emosi. Mereka udah nipu kita, Ben. Iya, Bibi tahu gak? Tapi udah tenang. Bibi masih bisa cari cara lain, ya? Bisa gak sih ya? Lu mikir dulu sebelum lu ngapa-ngapain. Gara-gara lu mikirin perut lu mulu, HP gua hampir diambil sama Arga. Jadi orang gampang banget sih dikibulin, ha? Iya, gua lupa, gua minta maaf, Bang. Bob, awas kalau lu kayak gini lagi. Emang lu lapar? Iya, kok lu tau? Masih gua mana? Sepatu gua mana? Gue udah banget lo. Halo Topan. Lu sih gak pernah kapok ya. Gimana? Lu mau kan baik lagi jadi teman gue? Iya sih, gue kalau sama lo makanan gue terjamin ya. Udah gimana dong? Mau kan jadi teman gue lagi? Agak. Kakek lo sama kakek gue sujutan. Ogah gue temen sama lo. Dia
Lu salah deh, gue yakin lu salah pasti. Kenapa sih lu pakai bogen gue segala? Pakai bilang Bara yang mukulin lo. Gue nggak suka dibohongin ya, Pan. Dan asal lo tahu, gue ilfil banget sama lo. Ada aja sih, ha? Pakai pura-pura sakit segala, lebay. Of course, harusnya tuh ya lo itu dihukum berat banget sama Pak Kerudung. Soalnya, mau tahu kenapa? Karena lo udah bohongin semua orang yang ada di sekolah ini. Kasian banget ya lo, Pak. Ternyata dia bongkar semuanya. Gue cuma pengen lo laporin dia ke Pak Dudung. Mimi! Kok pergi-pergi gitu aja sih? And they said, thank you for... Nara, pe. Udah aku gak sama Bara, lupain aja. Sabar ya, baby. Ya udah, pergi cus yuk. Mari, kita...
sini mau gangguin acara gue sama baby Bara kan? Bilang lo ngaku lo, males banget, ngapain sih lo ngefans sih? Lo udah buka rahasia gue kan? Emangnya kenapa? Lo gak suka ya? Masalah buat lo, that's not my problem. Kena lu sekarang. Baby, 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 baby. Kamu tuh kemana aja sih? Ini ada apa deh kok kayak gini sih? Gua tahu Topan marah sama lu. Makanya gua suruh lu kesini. Jadi kamu suruh aku datang kesini cuma buat Topan doa. Tuh tahu Naomi udah pinter. Tim, Baby Mara, kok kamu jadi sama aku? Banget lu bro. Mendingan lu simpen tenaga lu. Lu mau gimana pun lu gak bakal bisa kabur. Bawa dia. Aroma manusia singa. Ada aroma lain yang aneh. Cari Arga. Arga? Sama lo, Cid. Kayaknya tadi di sekolah baru ketemu deh. Masa masih kangen? Oke, berarti cuma boleh kangennya di sekolah, nggak boleh kangen lagi. Masuk yuk. Gue di sini aja. Nggak apa-apa kok, nggak enak gue kalau masuk. Papa. Citra. Ngomong sama siapa barusan? Citra enggak ada ngomong sama siapa-siapa. Jangan bohong kamu. Ada aroma lain di sini. Apa? Diam kamu di sini.
Sepertinya dia tidak jauh dari sini. Kalau gue lari sekarang, gue pasti ketahuan sama Om Siswono. Dia kan masih di atas. Gak, ayo masuk dulu, Gak. Itu kalau ketahuan gimana? Bokap gue masih di atas. Ayo cepetan masuk. Ayo cepetan. Ada seseorang di rumah ini. Papa lagi ngapain? Cari Arga. Arga? Dia ada di sini. Pak. Jangan bohong kamu. Buka pintu dulu ya. Biar papa yang buka pintu. Malam, Om. Urusan apa lagi kamu datang ke sini? Mimi cuma pengen ketemu Citra. Sebentar doang kok, Om. Ini, Om. Mimi lupa soal nomor 12. Mimi? Hai, Cit. Pasti masih ada yang mau tanyain lagi ya? Iya, Cit. Mimi lupa nih. Yaudah, yuk masuk yuk. Tunggu. Kamu sengaja ngalihin perhatian saya. Saya yakin yang datang tadi ke sini bukan kamu. Aduh, Mami. Mimi deg-degan banget. Aduh, gimana ya? Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi kamu. Tapi, Om. Pergi! Jangan ganggu anak saya. Pak. Diam! Papa, kenapa sih marah-marah terus? Papa tahu kamu nyembunyiin sesuatu. Tunggu apa lagi kamu? Iya, Cid. Mimi, ya. Citra, masuk. Untung aja Mimi datang. Kalau enggak gue bisa ketahuan sama Om Siswono. Semoga Citra enggak dimarahin sama bokapnya. Kamu harus dengerin saya. Pak Kelly mau ngomong apa lagi sih sama saya? Mau jelasin sama saya kalau saya ini manusia harimau. Dan Om Siswono bisa bunuh saya kalau dia tahu. Atau Pak Kelly mau suruh saya untuk mutusin cinta saya sama Citra? Kalian memang harus putus, Gak? Udah gak bisa ditawar lagi.
Pak, jangan paksa saya untuk ngelakuin ini. Saya tahu, Pak Galih memang punya masalah dengan Om Siswono, dan itu sah-sah aja. Tapi jangan bawa-bawa saya. Ini gak ada hubungan sama cinta saya sama Citra. Udah, jangan membentak lagi, Arga. Hubungan kalian harus berakhir sekarang. Saya gak bisa. Lupain hubungan kalian sama Citra. Lupain hubungan kalian. Saya gak mau. Percuma memaksa Arga, karena dia akan semakin keras kepala. Aku harus cari cara lain. Kalian bisa-bisain saya sama Citra. Keras kepala sekali. Kenapa dia gak tahu? Aku melakukan semua ini demi keselamatan nyawanya. Selamat 17 tahun lagi. Dia akan menjadi manusia harimau seperti kita. Aku harus cari cara lain untuk menjauhkan Arga dari Citra. Sejak Erin pacaran sama Bebep, kayaknya Erin tambah gendut deh. Soalnya gak sarapan pagi, gak siang, gak pulang sekolah, selalu dikasih bekal sama Bebep. Tapi Erin jadi kayak bakpao. Padahal Erin kan pengen kurus. Tapi Bebep mau gimana pun, mau gendut, mau kurus, Bebep tetap kelihatan cantik kok, Bambi. Tetap cinta kok sama Bebep. Bebep, bisa aja. Erin jadi malu deh. Sok romantis. Gak cocok. Cocok kan juga gue yang disuapin Erin. Gimana ya cara ngancurin si Bambi sama Erin? Burung kenari, burung kutilang. Ide yang ku cari akhirnya datang. Si Reno lagi nungguin siapa ya? Tumben sendirian. Galak banget lu, bro. Kenal lu sama gue. Gue bales gue yang kemarin. Dari awal Erin lihat Pak Dudung,
Erin udah jatuh cinta sama Pak Dudung. Tapi sayang, Pak Dudung cintanya sama Bu Susan. Erin terpaksa pacaran sama Bambi yang jelek sebagai pelampiasan Erin. Tega! Tega, 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 tega! Jadi selama ini Erin gitu ya? Enggak, Beb. Enggak mungkin Bebep jelek. Bebep-Bebep itu Bebep Erin yang paling ganteng pokoknya. Sumpah. Bohong! Buktinya Erin nulis kayak gitu. Jadi selama ini Bebep Erin kepaksa pacaran sama Bambi. Enggak. Mami! Bambi sakit hati. Sakitnya tuh di sini. Sini. Lain kali kamu jangan ceroboh. Untung aja fotonya saya yang nemuin. Kalau guru lain gimana? Malu, tahu nggak? Saya nggak mau kejadian ini keulang lagi ya. Iya Bu, tapi. Gak ada tapi tak. Sini. Kira yang lihat si Bambi ternyata Bu Susan. Makin dramatis, makin fantastis, makin bombastis, dahsyat rencana gue. Bagus deh rencana gue, bisa ngerebut Erin si cowok itu. Lu berani macam-macam ya? Tunggu, Ren. Bener. Semalam lo bareng sama Bambang ngeroyok Topan. Jawab, Ren. Gue gak suka ya lo bohongin. Dan Topan udah cerita semuanya sama gue. Ternyata lo pengecut ya, Ren. Aku bisa jelasin, Fir. Lo tinggal jawab iya apa enggak? Iya, tapi, Fir. Lo pengen jadi jagoan? Kalau lo pengen jadi jagoan, lo buktiin sama gue. Ayo lari gue. Gue gak suka ya sama cowok yang bisa cuma berantem doang. Ikut gue kan. Sial, Topan udah berhasil menghasut Firly. Kasihin banget sih lo. Gua cerita ke lo berdua itu bukan buat diketawain. Terus lo mau gua ngapain, ha? Hancur banget sih lo jadi cowok. Ren, kan gua udah bilang sama lo. Lo mendingan putusin aja si Firly. Gua gak bisa putus dari Firly. Gua terlalu sayang sama dia. Ya udah kalau gitu. Siapin tisu buat nangis. Dahsyat. Kok malah ngedekin gua terus sih? Emang gua harus ikutan sedih gitu, ha? Biar lu ada temennya buat nangis. Gue sedih. Gue pengen nangis. Rasa sakitnya itu di sini. Apaan sih lu? Tahan emosi lu. Udah cukup. Lu jangan karena kecil ya. Urusan lu sama Firly bukan urusan kita. Oke? Lu pikir aja sendiri gimana caranya. Tapi yang penting, lu harus ingat. Kita harus tetap kompak. Kita manusia sini dari kasih yang sama. Oke? Saya perlu ngomong sama kamu. Kapan lagi sih, Pak? Enggak. Kalau memang kamu yakin sama Citra, ya udah, lakuin aja. Saya enggak akan menghalangi. Bapak serius ngomong kayak gitu? Sebenarnya Bapak ada apaan sih? Bukannya Bapak selalu nggak setuju sama hubungan saya sama Citra, kenapa sekarang Bapak malah untuk hubungan saya? Kalau urusan hati, saya nggak punya hak untuk mencampuri. Bapak serius? Makasih, Pak. Aku harus cari cara lain buat misahin cintamu, Gal. Aku nggak akan ngecewain amanah ayahmu.
sakti. Gua beruntung banget bisa dapetin panah ini. Gua bisa singkirin semua orang yang menghalangi tujuan utama gua untuk dapetin cinta sejati Citra. Kekuatan gua bakal abadi. Oke. Gua tahu apa yang gua harus lakuin. Dengan daun sirih, Om Siswono gak bakalan bisa mencium keberadaan panah ini. Semua pada kepengen gue untuk ngejauhin Citra. Tapi gue kasih tahu sama lo ya, niat lo gak bakalan berhasil. Jangan-jangan ada yang diem-diem naksir aku nih, ya? Terus diambil, ditaruh di kamarnya. Memang sih, dudung-dudung itu ganteng. Tapi enggak gitu-gitu amat sih. Bumila! Saya mau tanya, siapa ya yang ngambil foto saya? Oh, tadi foto Pak Dudung saya lihat dipegang sama Bu Susan. Bu Susan? Iya, Pak. Permisi dulu, Pak. Iya. Aneh-aneh aja Bu Susan. Masa iya sih fotoku dibawa ke dukun, terus aku diguna-guna? Apa dia nggak tahu kalau Dudung Sududung tuh udah jatuh cinta setengah mati? Aku padamu, Bu Susan. San, kalau foto saya nggak usah pakai dibawa ke dukun. Saya nggak usah didukunin, diguna-guna. Saya udah pasti mau, kan? Pak Dudung ngomong apaan sih? Pakai pura-pura malu-malu lagi. Semua juga orang tahu kalau saya senang sama Bu Susan. Nggak usah pakai diguna-guna, Bu. Siapa yang bawa Pak Dudung ke dukun? Kalau mau juga bawa dukun beranak tuh, lihat tuh. Kuda Nil mendem di perut Pak Dudung, belum keluar-keluar. Mana Kuda Nil? Saya nggak gendut, lihat tuh, suspek. Kotak-kotak ya, Pak? Iya. Kayak sawah? Iya. Coba, bendungan bocor. Bisa-bisa aja deh. Udah. Saya mau kemana? Tangan. Berani? Enggak. Susan, jawab dong. Fotoku di mana? Di mana? Di situ. Si harimau yang Om Siswono lagi. Aku harus cari Arga karena aku yakin semalam dia yang nekat datang ke rumah. Kecurigaan saya sama kamu benar, Arga. Kamu yang udah nyuri panah saya. Bukan, Om. Saya jangan berkelit lagi. Kamu pikir saya bodoh? Saya juga tahu semalam kamu datang ke rumah saya menemui Citra. Untuk apa kamu ambil panah saya? Jawab. Apa Gali yang suruh kamu?
Jawab! Saya... Rencana gue berhasil. Kena lu harga. Gue kayak benar-benar gak bisa ngeliat si Suwono. Tapi mau gak mau, dendam antara manusia singa dan manusia harimau mesti gue tuntasin sekarang. Tapi gue gak bodoh kayak mereka. Udah tahu siapa si Suwono itu, tapi mereka gak bisa berbuat apa-apa. Ya, gue rasa itu bagian dari taktik mereka. Mereka cuma diam, dan menunggu timing yang tepat. Kenapa lo nolongin gue? Gue udah ngira. Pasti tadi lo yang lawan Om Siswono. Eh, sorry ya. Gue gak maksud ngamatin lo. Tadi gue cuma mau ngetes doang. Seberapa kuat sih Papa Citra itu. Ternyata... Pasti Topan udah nyerang Om Siswono. Dia nggak sanggup. Oke kalau gitu, berarti gue nggak perlu ngucapin makasih. Tunggu! Lo join Citra, dan pasti lo akan terima kasih sama gue. Karena lo pasti selamat dan akan lihat matahari besok, ya. Join dia! Lo sama aja kayak semua orang yang gue kenal. Semua pada kepengen gue untuk ngejauhin Citra. Tapi gue kasih tahu sama lo ya, niat lo nggak bakalan berhasil. Eh, gak ada orang yang berani nantang gue ya, Kak? Gue berani. Ini anak cuma orang biasa, tapi lumayan lah, jago juga dia. Hah, lagi hoki aja dia tuh, tenaga gue udah habis di lawan Siswono. Kalau enggak mah, kecil lawan lo. Gue gak takut sama siapapun yang halangin gue sama Citra. Lo kan lebih jago daripada dia. Ya pasti si Arga yang bikin Topan jadi jago. Kita habisin aja tuh anak, gimana? Khususanku sayang, aneh-aneh aja kamu dulu. Sebentar sayang, sebentar benci. Sebentar cinta, sebentar enggak. Sebentar ngambil fotoku, sebentar lagi dibuang tempat sampah. Aduh, perempuan memang enggak jelas. Aneh. Bodoh. Kamu kenapa sih, Beb? Ini gurumu, kasih salam kayak malah melengos. Jadi menurut Pak Dudung, Pak Dudung lebih ganteng daripada Baby. Ngomong apa tau? Kok gak nyambung sih? Terlalu. Gak asik. Itu anak udah makan obat apa belum ya? Epleng kali. Gak asik. Bodoh. Lomba pertandingan basket akan ditunda setelah mid test kalian selesai. Tapi hari ini tetap latihan semuanya. Yang semangat ya.
toh, Pak Dudung? Enggak, belajar berenang. Buset, gimana sih? Enggak ada perhatiannya sama calon suami. Aduh, Pak, dicuekin. Bu! Aduh, Pak. Pak Sis, Papa, saya lagi ngejar Bu Susan. Sombong banget sih. Baru jadi ketua yayasan aja sombong. Ngomong apa barusan, Pak Dudung? Enggak. Bapak sebagai ketua yayasan hebat, penuh perhatian. Tajam banget. Saya sudah memutuskan yang akan menjadi kapten tim basket ini adalah Topan. Seharusnya gue yang jadi kapten, bukan Topan! Iya, lu kan lebih jago daripada dia. Iya pasti si Arga yang bikin Topan jadi jago. Kita habisin aja tuh anak, gimana? Mama, cikgu itu ada tadi jadi gue. Eh, gimana sih lo? Lo tuh gak denger apa yang jadi kapten itu Topan, bukan Bara. Hello, lo gak denger apa? Shut up. Cikgu, bani baby bear. Gak usah didengerin ya. Emang kadang-kadang tuh si Nora on. Kapten itu Topan, bukan dia. Tanya aja Pak Gol. Udah. Lu berdua pergi dari sini. Wan! Pergi! Selamat siang, Pak Siswono. Selamat siang. Besok ulangan umum akan dimulai. Apa semua sudah dipersiapkan? Sudah, Pak. Guru-guru sudah memberikan soal kepada saya, Pak. Bagus. Semoga ujian besok berjalan lancar ya, Pak. Baik, Pak. Ibu tuh lupa banget ya. On, wanita tuh lupa banget. Kenapa sih? Harus gue kayak gitu? Gara-gara lo ya. Pasti gue bingung dimana baby Barat tuh jadi kesel sama gue. Kok jadi gue sih yang disalahin? Emang benar kok Topan yang jadi kaptennya bukan Barat? Tanya aja sama Pak Gali kalau gak percaya. Gue tuh mending ditimpuk sama kulit pisang daripada harus ngobrol sama lo. Daging sapinya lagi dimasak dulu. Iya, Bi. Itu pasti bebeknya Erin. Bom-bom kesini mau nyatain sesuatu buat Erin. Erin, I love you. I miss you banget, Erin. Aku padam. Mau gak jadi pacar aku? Gak mau. Erin, bunga ini buat Erin. Gak mau.
Erin itu cintanya cuma sama Bambi. Hati Erin itu buat Bambi seorang. Ih, Erin, asal lo tahu aja ya, Bambi itu kecewa berat sama lo. Dia tuh cinta mati sama lo, Erin. Tapi lo yang menipu Dudung. Mom kan tahu Erin cinta banget sama Bambi. Kok Bambi pakai nuduh-nuduh Erin gitu sih? Mom, terus Erin harus gimana? Erin sabar aja ya. Ingetin kata Mom nih. Orang sabar itu jidatnya lebar. Erin gak usah nangis. Daripada nangis, terima aja bunga dari Mom. Makasih ya, Bom-bom. Sama-sama, my darling. Ih, Erin keterlaluan. Dia tuh sebenarnya suka sama siapa sih? Suka sama Pak Dudung, Bambi, atau Bom-bom? Aduh, kan Bambi sakit hati. Sakitnya tuh di sini. Ini Bambi bunuh diri aja. Aja sih, Pak. Tumben gak ngajakin Citra. Papa lihat tadi kamu lagi sibuk belajar, Citra. Iya, Pak. Soalnya besok kan Citra ulangan umum. Oh iya, Pak. Citra boleh nanya sesuatu gak sama Papa? Tanya apa? Kenapa sih Papa benci banget sama Arga, Pa? Emang salahnya Arga apa, Pa? Papa gak bisa cerita ke kamu, Citra. Soal kecurigaan Papa sama Arga yang bukan manusia biasa. Karena jika benar dia manusia harimau, dia bisa mencelakakan kamu. Pa, Papa jawab Citra dong. Arga udah nyuri panah kesayangan Papa. Tapi kan Papa benci Arga sebelum itu. Citra, Papa gak suka kamu dekat sama dia. Dia punya pengaruh yang buruk buat kamu. Dan terbuktikan sekarang. Kamu mulai gak jujur sama Papa. Kamu bohong sama Papa karena ada yang kamu sembunyikan. Iya kan? Kenapa dia? Enggak apa-apa. Papa akan berusaha membela kamu. Tapi semuanya tergantung keputusan kepala sekolah. Tapi kan, Pak. Semuanya akan baik-baik aja. Papa selalu ada untuk kamu. Enggak mungkin, Pak. Citra pasti difitnah. Kalau kamu bisa buktikan, Bapak juga akan bela Citra. Paham?
Terserah lo mau percaya atau enggak. Gue gak peduli. Ini sekarang lo bilang sama gue, siapa yang udah nyuruh lo? Topan atau Bara? Bilang.